We're super excited to be welcoming everyone here in Qatar and to be working with the AFC for such an amazing event. This is the first time in history that the actual AFC Asian Cup and the E-Cup is happening in the same country at the same time. That goes to show you that esports is serious. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 akan melawan Qatar di laga perdana Piala Asia U23 2024 malam ini. Timnas Indonesia untuk kali pertama berlaga di ajang Piala Asia U23 atau bisa dibilang tim debutan. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Fan Sosbud KBRI Qatar Ali Murtado mengatakan ribuan supporter Indonesia akan datang ke stadion guna mendukung Timnas Indonesia U23. Ia menjelaskan antusiasme itu sampai bikin kaget orang-orang di Qatar. Orang-orang di sini banyak yang terkejut, kenapa fans Indonesia begitu antusias, bahkan untuk pertandingan kelompok umur dan tidak masuk kalender FIFA. Kami lakukan blocking tiket sebanyak 1.705 set, yang beli mandiri saya yakin lebih dari 1.000. Jadi untuk match pertama versus Qatar nanti, sekitar 4.000 supporter Indonesia akan datang ke Stadion Jasim bin Hamad, ujar Ali Murtado. Ya, tak bisa dipungkiri, antusiasme supporter Indonesia begitu tinggi. Fanatisme supporter Indonesia memang tak usah diragukan lagi. Dimanapun Indonesia bertanding, baik itu senior, U23, bahkan sampai ke U17 pun, supporter Indonesia pasti mendukung perjuangan skuad Garuda. Hal itu tak lain karena kecintaan mereka terhadap sepak bola, khususnya tim kebanggaan kita yaitu Timnas Indonesia. Bahkan bisa dikatakan di ajang Piala Asia Senior kemarin, supporter Indonesia lah yang hampir memeriahkan ajang tersebut. Jadi bukan hal yang aneh jika para supporter Timnas Indonesia berdatangan ke stadion guna menambah motivasi para pemain. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menyebut tim arahannya punya modal bagus menatap laga perdana Piala Asia U23 2024. Sebelum tiba di Qatar, skuad Garuda Muda lebih dulu menjalani pemusatan latihan sampai 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama di Dubai, Rizky Ridho dan kawan-kawan menghadapi dua laga uji coba penting. Timnas U23 menjajal kekuatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam pertandingan tertutup. Timnas U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi pada uji coba pertama. Selanjutnya menang 1-0 atas UEA di match kedua. Hasil ini dinilai jadi modal bagus sebelum mentas di Piala Asia U23. Kami punya pengalaman yang baik. Di Dubai, kami menjalani dua laga uji coba melawan Arab Saudi dan UEA. Performa kami meningkat, kepercayaan diri pemain juga meningkat. Dua laga itu membantu tim kami. Saya bisa mengatakan dua uji coba ini bisa mempersiapkan laga khususnya melawan Qatar dan Jordania. Kami melakukan persiapan yang baik sejauh ini, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal diperkuat Nathan Joe Aoun di Piala Asia U23 2024. Pada Minggu malam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim bahwa Nathan Joe Aoun dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda. Erick Thohir berbicara dengan SCHRN Fans selaku klub yang menaungi Nathan dengan meminjamnya dari Swansea City pada saat ini, dan sang bek kiri berusia 22 tahun akhirnya mendapatkan izin. Selagi Nathan belum tentu tersedia di laga kontra Qatar, kehadirannya dalam skuad Shin Tae-yong tentu jadi menambah opsi. Dalam kondisi yang sempurna, dengan adanya Nathan Joe Aoun, bagaimana formasi ideal Timnas Indonesia U23? Kami akan mencoba mengulasnya. Di bawah mister gawang, Hernando Ari tentunya lebih diunggulkan ketimbang Adi Satrio dan Dava Pasya. Jika Shin Tae-yong masih menggunakan skema 3 back seperti halnya di Timnas Indonesia Senior, maka Rizky Ridho diharapkan bekerja sama dengan Justin Hubner dan Muhammad Ferrari. Hal ini tentunya dengan catatan bahwa Hubner benar-benar jadi memperkuat Timnas Indonesia U23. Hingga kini Serejo Osaka selaku klubnya masih belum melepas sang back tengah, namun Hubner sudah terdaftar dalam skuad Garuda Muda. Di posisi sayap kanan, Ilham Rio Fahmi adalah nama yang diunggulkan. Dia akan mengawasi sisi sayap bersama Nathan Joe Aoun yang mengisi sisi kiri. Nathan Joe Aoun dan Pratama Arhan adalah pilihan yang cukup sulit. Namun, merujuk laga kontra Vietnam di Jakarta bulan lalu,
Arhan bisa masuk sebagai pengganti di babak kedua selagi Nathan menjadi starter. Sementara di lini tengah, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner dan Witan Sulaiman diperkirakan akan menjadi trio yang bisa mengendalikan bola. Sementara itu, Rafael Straik dan Ramadan Sananta akan bekerja sama di lini serang. Keduanya sudah berpengalaman bermain bersama sejak kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September tahun lalu.